Tebing tinggi serbu lawa toll road constructions that connects Kuala Namu Airport and Tobol Lake is about to finish by 2021. Tol ini yang sampai ke Siantar akan selesai tahun ini. Indonesian Railways Company or KAI added 6 stations that provide Kinosi 19 TAS services. Presiden Joko Widodo directly monitored the vaccination process. Semuanya akan divaksinasi. Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Kembali berjumpa dalam program Market Opening bersama saya Prasetyo Wibowo. Kita akan review kembali bagaimana dengan pergerakan bursa global di mana Wall Street sudah bergerak mix. Sementara di dalam negeri, indeks harga saham gabungan juga masih mengalami tekanan jual. Lantas seperti apa strategi investasinya di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan? Langsung saja, inilah Market Opening selengkap. Ya, pemirsa, Wall Street di Amerika Serikat bergerak variatif pada perdagangan akhir pekan lalu, di mana indeks Dow Jones Industrial Average menjadi satu-satunya titik terang. Ya, gerakan variatif ini terjadi seiring dengan meningkatnya kekhawatiran inflasi yang membayangi saham-saham yang sensitif terhadap pertumbuhan. Dow Jones terdongkrak saham-saham oleh industri berbobot kuat, diantaranya ada Boeing. Kemudian saham Boeing ini naik 3,1% karena pabrik kapal terbang ini telah menyusun rencana awal untuk meningkatkan produksi tipe 737 MAX menjadi 42 jet per bulan pada musim gugur tahun depan. Goldman Sachs dan juga JP Morgan juga ini nampaknya mendorong penguatan dari Dow Jones, sementara S&P 500 menanggalkan penguatan. Saham teknologi informasi dan konsumer dilanda oleh aksi jual. Data dari IHS Market menunjukkan aktivitas bisnis di Amerika Serikat meningkat pada bulan Mei di tengah demand domestik yang kuat. Ya, sementara itu aktivitas manufaktur di Amerika Serikat menuju level rekor pada bulan ini, di mana IHS Market Flash US Manufacturing Purchasing Managers Index
naik level 61,5 pada periode bulan Mei lalu dan merupakan tertinggi di sepanjang masa. Dan angka ini juga jauh dari perkiraan para analis yang memproyeksikannya di level stagnan. Baik, kita langsung review pergerakan dari Bursa Wall Street. Dow Jones naik tipis saja 0,1% di level 34.207, kemudian Nasdaq melemah 0,5% di level 13.470, S&P 500 turun 0,08% di level 4.155. Itu dia untuk pergerakan bursa Amerika yang cenderung mix. Bagaimana dengan wilayah Eropa? Ya, market saham di Eropa juga berakhir pada posisi menguat ya pada perdagangan di ujung pekan lalu, di mana para pemodal di bursa Eropa menggeser fokus pada data indikator ekonomi Uni Eropa dan juga wilayah Inggris. Indeks acuan Pan-European Stock 600 bergerak naik 0,6% saat penutupan, di mana saham sektor otomotif menguat 1% yang menjadi lokomotif dari penguatan. Hampir semua market saham di wilayah Eropa ditutup di wilayah positif. Ya, aktivitas ekonomi Inggris membukukan pertumbuhan terkuat pada level rekor di bulan Mei, di mana indeks PMI Inggris bertengger di level 62 yang merupakan tertinggi sejak tahun 1998 seiring dengan pembukaan kembali sektor jasa di Inggris setelah masa melewati lockdown yang berkepanjangan. Ya, sementara itu di Uni Eropa, pertumbuhan bisnis menunjukkan adanya kecepatan dari signifikan 3 tahun terakhir. Seiring dengan keberhasilan vaksinasi virus corona yang semakin cepat dan lebih banyak bisnis di sektor jasa yang dominan. Data awal dari indeks PMI Uni Eropa di level 56,9 dibandingkan dengan April sebesar 53,8. Update dari pergerakan bursa Eropa. DAX naik 0,44% di level 15.437 pada closing pekan lalu. Kemudian FTSE Inggris drop 0,02% di level 7.018. Kemudian CAC 40 Perancis naik 0,68% di level 6.386. Itu dia untuk pergerakan bursa Eropa. Bagaimana dengan regional Asia yang juga mengalami penguatan pada akhir perdagangan pekan lalu, membangun penguatan regional secara mingguan. MSCI Asia Pacific Index naik secara mingguan, di mana saham-saham berbasis teknologi memimpin penguatan market Asia seiring dengan penurunan dari yield obligasi menyusul data aktivitas bisnis di Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan. Ya, koreksi harga komoditas terutama minyak mentah juga menambah keyakinan memudarnya peluang dari tapering off dan kenaikan inflasi dalam waktu dekat. Di pasar saham Jepang, indeks Nikkei 225 menghijau 0,7% di level 28.317. Kemudian Kospi Korea Selatan melemah 0,19% di level 3.156. Sementara market saham Tiongkok juga mengalami tekanan. Kemudian kita beralih ke pasar saham Hong Kong, indeks Hang Seng bergerak stagnan dan finish di level 28.458. Sementara MSCI Asia Pacific yang tidak termasuk pasar saham Jepang melompat hingga 0,18%. Ya, kita update dari pembukaan bursa Asia pagi ini, indeks Nikkei di Jepang menguat sekitar 0,65% di level 28.501. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini tertekan 0,28% di level 3.147. Sementara Hang Seng Hong Kong pada closing pekan lalu naik 0,03%. Kemudian Shanghai Singapura closing market menguat 0,26%. Baik, kita beralih ke pergerakan indeks harga saham gabungan. Setelah kehilangan sentimen yang mendorong indeks harga saham gabungan akhirnya melemah pada akhir pekan lalu, aksi beli masih belum mampu mendorong laju IHSG. Alhasil, indeks pun tergelincir sekitar 0,42% atau minus 25 poin menjadi 5.773 pada closing market pekan lalu. Adapun dalam sepekan, indeks harga saham gabungan masih mengalami tekanan hingga 2,78%. Baik, pemirsa, demikian review dari pergerakan market global, kemudian indeks harga saham gabungan. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan narasumber untuk membahas bagaimana kondisi market dan tentunya strategi investasi Anda di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan.
associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore, we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Perikanan Wahyu Sakti Tenggono secara tegas melarang aktivitas ekspor benih lobster. Karena bendur itu adalah kekayaan daripada bangsa ini, kekayaan dari alam ini. Dia hanya boleh dibudidayakan. Presiden Joko Widodo resmi mencabut aturan terkait investasi industri minuman keras. Bangilah Hadalia memberikan adalah kita memberikan perizinan berusaha dan lisensi bagi UMKM. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Frankie W. Prasetyo. Beliau adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Ya, selamat pagi Mas Frankie. Selamat pagi Pak Pras. Wow, luar biasa sekali. Semangat nih di tengah pelemahan indeks begitu nampaknya Anda akan men-share ini, membagikan beberapa tips ya menyikapi perdagangan ya, IHSG yang sedang mengalami tekanan. Bagaimana kalau kita review terlebih dahulu ini pergerakan market pada closing market pekan lalu, beberapa indeks di kawasan global Wall Street, Eropa ini cenderung mix begitu. Anda melihat akankah ini juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG yang sedang tertekan? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat yang pergerakan pertama Amerika, Eropa, Asia, itu semua sebenarnya mix ya. Ada sebagian yang sangat sangat yes. Bawah. Ini diperlebar oleh terjadinya pandemi. Jadi yang tingkat tampil dengan tingkat vaksinasi yang baik biasanya makin tinggi. Sedangkan tingkat vaksinasi yang lebih rendah biasanya ya akan stagnan atau akan bahkan menurun gitu. Nah kalau di Amerika kita lihat sendiri dari US inflation, jadi terjadi kekhawatiran US inflation itu naiknya lebih besar perkiraan 0.5%, sedangkan di Maret itu cuma 2.6%. Dan ini kenaikan plus itu disebabkan oleh penatapan ya. Karena ketika pandemi banyak yang mau belajar tapi nggak masuk berani. Jadi sekarang udah pasti ekonomi dari pening mereka pada baca gitu ya. Kemudian ada stimulus dan infrastruktur proyek yang besar dari Presiden Joe Biden pemerintahannya. Jadi ditakutkan oleh pasar itu bisa menyebabkan akan terjadinya inflasi yang tinggi dan tidak terkendali. Dan salah satu tools bagi central bank untuk mengendalikan inflasi ya pengetatan atau tightening atau tapering yang kita lihat di tahun 2013. Ya kira-kira seperti itu kalau di pasar Amerika. Itu dia, justru terjadi kekhawatiran dengan adanya peningkatan inflasi di Amerika Serikat. Sementara di dalam negeri berharap bahwa laju inflasi juga akan semakin membaik begitu dengan adanya indikasi sebenarnya itu ada aktivitas pertumbuhan begitu, ada aktivitas ekonomi di masyarakat. Anda melihat sejauh mana juga ini indeks harga saham gabungan akan meresponnya? Sementara data-data di dalam negeri kan sebenarnya bisa dikatakan tidak ada yang mengecewakan. Sebenarnya data di dalam negeri tidak mengecewakan, bahkan bagus. Boleh dikatakan trade data kita bagus sekali. Ekspor naik, impor naik, dan fasilitas kita sebenarnya sudah berjalan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari dalam negeri, GDP growth kita katakan 4.1% sampai 5.1%. Oke. Bagus. Tetapi perlu kita ingat, perlu investor ingat, kalau yang
men-drive harga naik atau turun itu adalah investor. Baik. Itu adalah dana ya, pantau. Okay. Nah, dengan pantau sekarang itu lebih banyak adanya ke risk off, emas. Tahun belakang ini kita lihat harga Bitcoin turun, harga saham pada turun, tetapi harga emas dari 1600-an naik ke hampir 1900, naik 15%. Artinya sentimen pasar itu lagi on the defensive side. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, okay, apakah lebih menyasar lebih ke safe haven begitu akhirnya untuk pelaku pasar? Betul. Okay. Jadi untuk sementara ini lebih ke safe haven. Baik, saya akan sampaikan dulu informasi menarik ini terkait dengan bagaimana sih kondisi dari indeks harga saham gabungan, Mas Franky dan pemirsa. Kita tahu bahwa tren dari indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir ini memang masih mengalami tekanan. Ya, meski data ekonomi secara fundamental menunjukkan adanya perbaikan. Bahkan ini saat penutupan pekan lalu, indeks sempat menyentuh juga level terendah dalam 3 bulan terakhir di level sekitar 5.773,12. Laju indeks harga saham gabungan atau IHSG seakan tertahan di level 5.700-an dalam sepekan terakhir setelah meninggalkan beberapa level psikologis 6.000, 5.900, dan 5.800. Bahkan pada sesi kedua perdagangan pekan lalu, indeks sempat mencatatkan level terendah dalam 3 bulan terakhir. Bahkan pada sesi kedua perdagangan pekan lalu, indeks sempat mencatatkan level terendah dalam 3 bulan di 5.742,04. Meski masih ditutup di level 5.773,12 atau turun 0,42%. Dalam sepekan kemarin, tarik-menarik antara aksi jual dan aksi beli investor domestik berlangsung cukup ketat. Aksi beli investor domestik tercatat sebesar Rp38,7 triliun, sementara aksi jual investor domestik Rp38,2 triliun. Padahal di sisi lain, sejumlah data-data ekonomi makro justru menunjukkan perbaikan ekonomi nasional. Seperti pertumbuhan ekonomi di kuartal yang mulai membaik, meski masih tumbuh negatif 0,74%. Raja perdagangan April 2021 surplus $2,19 miliar atau setara Rp31,4 triliun dan tertinggi sepanjang tahun 2021. Tingkat inflasi juga menunjukkan adanya geliat aktivitas ekonomi nasional di bulan April 0,13%. Dan data PMI manufaktur April juga naik di level 54,6. Lantas, kemanakah arah pergerakan IHSG dan langkah apa yang harus dilakukan oleh investor maupun trader pasar modal? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo. Ya. Mas Franky, tadi sudah disampaikan begitu, memang pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan, satu bulan terakhir begitu, trennya terus turun begitu. Tapi kalau menurut analisis Anda, sebenarnya apa yang tengah terjadi dan kemana arah pergerakan dari indeks sendiri ke depannya? Jadi kalau kita lihat, sekarang ini ya, indeks itu very big. Dan banyak orang yang bilang, sell on duty and go away. Oke. Okay. Karena sudah bulan ini. Indeks kita juga turunnya sebenarnya tadi 3,6%. Yeah. Sebenarnya tidak buru-buru amat. Tetapi yang menjadikan kesannya buruk adalah ini di-drag oleh blue chip. Okay. Di mana blue chip seperti gudang garam turunnya 20%. Ini level turun 25%. Bank juga pada turun gitu. Jadi proxy ke market itu pada turun. Dan itu turunnya bisa double digit. Yes. Sedangkan yang naik itu adalah saham-saham yang lebih small cap. Betul. Small cap jadi, lapis 2, lapis 3 begitu ya Mas ya? Betul, 2, lapis 3. Jadi kalau kita lihat dari data kami, kalau small cap dikeluarkan, contoh di Arto, ENPK, dan lain-lain, pokoknya kalau dikeluarkan, itu pergerakan mereka menaikkan ini senilai hampir 300 poin. Okay. Atau sekarang 5%. Jadi, maka sebenarnya kalau nggak ada sum small, sebenarnya IHSG volumenya bisa jauh lebih dalam. Dan itulah yang dikatakan oleh investor. Nah, Oke, lantas berarti apa yang perlu dicermati bagi para investor, terutama ini mereka yang sudah memiliki portofolio di saham-saham blue chips begitu, di tengah pelemahannya yang cukup dalam, Anda katakan bahkan sampai ada yang double digit begitu. Apakah sebaiknya juga kita follow the market dalam artian merealisasikan juga keuntungan yang sudah dimiliki ataupun membuang portofolio kita yang nyangkut begitu? Kalau kita lihat dari data yang ada ya, ada teori sell on me and go away, setelah kita amati, malah selama 4 tahun 5 tahun ini di awal
Januari, Februari, Maret, April sampai Mei. Ya. Kalau banyak merah, biasanya dari Juni sampai itu banyak hijaunya. Hmm. Malah tapi menurut saya adalah saat yang baik bagi investor untuk start buying blue chip company. Baik. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalaupun dengan kondisi pelemahan saat ini, Anda melihat justru peluang kita sudah mulai bisa cicil beli begitu untuk investasi di saham-saham big caps-nya terutama begitu, Mas? Betul, betul. Apa yang bisa kita sasar kalau begitu? Dari sisi sektoral di tengah pandemi, kemudian harapan dari pergerakan ekonomi di kuartal kedua tahun ini? Menurut saya, sektor-sektor consumer, contohnya gudang garam, emiten-emiten gudang garam, sektor-sektor komoditas, harga komoditas secara year to date mengalami kenaikan yang tinggi. Harga CPO naik, coal naik, nikel naik, timah naik. Oke. Okay. Dan secara year on year, CPO juga naiknya bahkan sudah 60%. Nah, jadi kita melihat sebenarnya komoditas atau konsumen perbankan itu bisa menjadi pilihan bagi para investor. Oke. Okay. Berarti ada konsumer, kemudian perbankan yang bisa kita lirik begitu ya untuk investasi jangka menengah panjang. Mengingat pelemahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan cukup dalam. Kalau kita lihat satu persatu, mungkin Anda lebih menyarankan saham-saham dari BUMN kah kalau bicara mengenai perbankan yang big caps-nya atau BBCA juga masih di nomor satu? Sebenarnya dua-duanya bagus ya, karena bagi kami ini ya, bank is the proxy of market. Okay. Jadi ketika bank ini vaccination out, sekarang kan banyak investor yang khawatir apakah Indonesia bisa terjadi lonjakan pas COVID, apalagi liburan panjang. Yeah. Dan kita akan melihat dalam 2 minggu ke depan apakah itu akan terjadi atau tidak. Semoga tidak. Betul. Nah, kalau itu tidak terjadi atau lonjakan biasanya akan terjadi ya. Nah, karena liburan dia biasanya, tetapi dengan adanya vaksinasi, semoga efek yang ditimbulkan itu tidak seburuk yang kita diperkirakan. Yeah. Nah, kalau ternyata lonjakan tidak seburuk yang diperkirakan, maka emiten-emiten perbankan menurut saya saat ini sudah berat sekali. Kalau mau dibandingkan, tentunya emiten perbankan BUMN itu lebih murah dibandingkan dengan BCA. Jadi ya menurut saya, untuk investor ya kalau mau cari emiten yang lebih murah, mungkin BRI, Mandiri, BNI bisa menjadi pilihan. Baik, berarti ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI ya, bisa menjadi pilihan dengan kondisi market seperti ini. Pada saat opening market, begitu nanti kita bisa langsung riding saja untuk kita mengambil posisi beli, tapi secara bertahap saja begitu? Mungkin bagus secara bertahap. Okay. Karena pada saat ini, meskipun valuasi bagus, tapi kalau sentimennya belum ada, yes, sentimennya masih minim, seperti yang kita lihat, seperti kita rasakan sekarang ya. Yeah. Transaksi dari 20 triliun per hari sekarang kira-kira 7-8 triliun per hari. Jadi sentimennya belum banyak. Jadi kalau sentimennya belum ada, harga saham juga belum pakai kemana-mana. Itu dia. Jadi karena kalau misalnya nanti, ya karena kan asing juga lagi rajin-rajinnya ini melepas kepemilikan di perbankan big caps begitu, Mas Franky. Benar-benar. Karena asing itu sekarang lagi on credit output. Jadi mereka lagi defensif. Maka uang dana mereka itu lebih banyak mengalirnya ke emas. Dan okay, itu bisa kita lihat dari data emas dari 1.600 turun sampai hampir 1.900. Iya, iya. Oke, okay, berarti safe haven ya kali ini yang menjadi pilihan untuk investor asing khususnya begitu. Karena kita lihat juga memang dominasi dari investor lokal ataupun domestik juga semakin banyak begitu dan semakin besar. Banyak, betul. Baik. Bahkan boleh dikatakan masalah secara. Oke. Okay. Mas Franky, ini saya akan sampaikan dulu nih, hari ini kita akan ada kedatangan anggota baru di Bursa Efek Indonesia. Ada IPO baru begitu dari PT Harapan Duta Pertiwi. Kita akan sampaikan dulu informasinya untuk pemirsa IDX. Dan pemirsa, berikut adalah pencatatan perdana saham dengan emiten berkode saham HOPE ya, H-O-P-E, yakni PT Harapan Duta Pertiwi TBK. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.
Atas nama seluruh karyawan dan manajemen PT Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-17 di tahun 2021 dan menjadi perusahaan tercatat ke-729 di bursa pada saat. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada PT Dana Tama Makmur Sekuritas dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek, serta ibu dan bapak dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah mensupport IPO ini. Pertanyaannya adalah what next? Melantainya persoalan di bursa akan menjadi sebuah langkah awal. Selanjutnya bursa berharap, yang pertama, perseroan segera merealisasikan rencana ke depan dengan proses yang telah diimpun. Kedua, menghasilkan performa operasional dan keuangan yang menarik. Dan yang ketiga, mengikuti kemajuan teknologi dan mengutilisasi teknologi untuk memberikan value proposition atas produk atau jasa yang dihasilkan kepada customer. Dan yang keempat tentunya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Semoga sukses menjadi bagian dari capital market ekosistem memulai journey sebagai perusahaan yang naik kelas. Mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Jo. Saya Direktur Utama Perusahaan Harapan Duta Pertiwi Tbk. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran direksi dan komisaris Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah membantu kami mewujudkan impian kami semua dengan menjadikan perusahaan PT Harapan Duta Pertiwi Tbk perusahaan yang tercatat di pasar modal di Indonesia. Kemudian kami juga ingin berterima kasih Dana Tama Sekuritas dan juga Yuanta Sekuritas dan juga kepada seluruh profesi penunjang yang sudah membantu kami dari awal proses IPO kami sampai pada akhirnya sampai kami berhasil melantai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami PT Harapan Duta Pertiwi Tbk bergerak di industri karoseri dan bermotor roda 4, khususnya truk, komersil, dan juga trailer. Barang-barang yang kami produksi adalah seperti dump truck, tangki BBM, high blow dan mixer untuk angkut semen. Banyak juga kami memproduksi truk-truk logistik seperti wingbox dan box besi, dan banyak lagi produk-produk high engineering lainnya. Semenjak berdirinya pada tahun 2005, PT Harapan Duta Pertiwi Tbk mempunyai visi ingin menjadi perusahaan karoseri terkemuka dengan memberikan karya terbaik bagi pembangunan negeri kita tercinta Indonesia. Kami juga selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu produk kami dan juga sumber daya manusia kami supaya kami punya nilai tambah yang baik bagi seluruh stakeholders PT Harapan Duta Pertiwi Tbk. Sebagai perusahaan yang kini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, kami mempunyai peluang untuk memperkuat struktur permodalan kami yang juga didukung oleh publik. Dengan dukungan tersebut, kami akan terus menjunjung tinggi visi kami menjadi raja jalanan dan membangun produk-produk yang bermanfaat yang berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Melalui kesempatan kali ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari perjalanan kami untuk mencapai tujuan tersebut dengan berinvestasi di saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dengan kode HOPE. H-O-P-E. Sekian kata sambutan dari saya dan atas nama PT Harapan Duta Pertiwi Tbk dan dengan segenap seluruh jajaran direksi dan komisaris dan juga staf, saya mengucapkan terima kasih.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Frankie Ray Prasetyo. Baik, Mas Frankie, tadi sudah disampaikan ini, ada anggota baru di Bursa Efek Indonesia terus bertambah nampaknya bahwa pasar modal menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnisnya. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang yang menjanjikan di pasar modal ini? Silakan. Menurut saya pasar modal itu bisa menjadi ini ya, karena selain mendapatkan pendanaan, biasanya emiten juga mendapatkan brand sponsor dan intelektual. Jadi bisa jadi secara strategik juga IPO menjadi pilihan yang lebih bagus dibandingkan dengan misalnya pinjaman bank atau obligasi. Karena IPO selain dapat dana juga kita dapat exposure. Jadi kita bisa mendapatkan misalnya customer dan supplier yang bisa lebih tahu. Nah, kira seperti itu. Baik, itu dia. Berarti kalau kita review dari pergerakan indeksnya sendiri, bagaimana Anda melihat? Ini ada rebound yang terjadi dari IHSG, sudah lagi berada di level 5.800 yang sempat ditinggalkan dalam sepekan terakhir. Anda melihat penguatannya cukup kuat atau lagi-lagi ini hanya sementara saja? Kalau menurut saya sih, sepertinya penguatannya masih belum terlalu kuat ya. Okay. Karena sentimennya masih belum di pasar, masih belum di market. Oke, kita akan lihat nanti akan sejauh mana ya penguatan dari 5.800 sekarang sudah di 5.700-an kembali. Kita akan jeda dulu sebentar, Mas Frankie. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan kembali dengan informasi emiten update untuk Anda. Kini aplikasi mClears hadir di handphone Anda untuk memudahkan transaksi Anda. Informasi aktivitas clearing dan penjaminan tidak lagi hanya dapat diakses melalui komputer di kantor Anda, melainkan dapat diakses di mana saja dan kapan saja dalam genggaman Anda. Fitur-fitur mClears. Equity clearing dan settlement adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi dan settlement anggota clearing, hingga nilai alternate case settlement serta informasi gagal bayar. Risk management adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi trading limit, collateral, MKBD, portofolio harian, discharge anggota clearing dan kombinasi, serta nilai minimum cash collateral. Derivatif adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi trading limit, margin call, dan informasi clearing derivatif. Terkait pinjam-meminjam efek, terdapat fitur mengenai borrowing information dan lendable pool information serta lending revenue dan borrowing fee. Serta menu lain yang menampilkan informasi mengenai haircut, discharge saham, dan nilai harga penyelesaian harian dan harga penyelesaian final. Selain itu, Anda juga dapat mengakses fitur pengumuman, peraturan, dan informasi layanan KPEI pada aplikasi mClears. Download aplikasi mClears di App Store atau Google Play Store. Lakukan registrasi user Anda dengan menggunakan alamat email berdomain resmi yang sesuai dengan anggota clearing Anda. Setelah registrasi, Anda akan diberikan kode OTP di email Anda untuk verifikasi. Dan aplikasi mClears Anda siap untuk digunakan. Anda dapat mengakses seluruh menu pada aplikasi mClears dengan melakukan aktivasi berlangganan premium yang dapat dilakukan dengan memilih menu Get Premium. Download aplikasinya sekarang, lakukan registrasi, dan dapatkan kemudahan dalam genggaman tangan Anda. Kemudahan informasi KPEI dalam genggaman Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update untuk Anda. Yang pertama, ini mulai 1 Juni 2021. Transaksi ATM nasabah Bank Himbara, yakni BPTN, BBNI, BMRI, BBRI akan dikenakan biaya administrasi. Selanjutnya ada PT Adikarya Tbk dengan Gunisam Adi di tahun ini kembali membidik pasar luar negeri, yakni untuk tender proyek komuter line di Filipina. Dan selanjutnya adalah Bebersih PT BC International BC yang melonjak 226% di kuartal pertama tahun ini. Dan selanjutnya kita lihat ada PT Apexindo Pratama dengan Gunisam Apex yang meraih kontrak hingga 1,2 triliun lebih dari anak Pertamina.
Ya, kita akan fokus kepada salah satu emiten, pemirsa. Kita akan lihat ini adalah Apex yang merupakan emiten pertambangan jasa minyak dan gas. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini asal kontraknya berasal dari PT Pertamina Hulu Mahakam, PHM, dengan jenis berupa pengadaan barang dan jasa pengeboran laut lepas pantai Mahakam di Kalimantan Timur dengan nilai sekitar 85,6 juta dolar Amerika atau sekitar 1,22 triliun rupiah. Ya, informasi berikut yang kami sampaikan diharapkan ini berdampak positif terhadap tingkat utilisasi rig dan juga pendapatan operasional bagi perusahaan. Dan kita akan langsung cermati dari kinerja saham Apex sendiri pada closing market kemarin masih bergerak positif 4,2% di level 860. Kinerja 6 bulan terakhir naik hingga 469%, PE ratio 39 kali dengan market cap-nya mencapai 2,3 triliun rupiah. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Franky Prasetyo, Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Mas Franky. Ya, kita kan fokus ini ke Apex nih, dapat Apexindo. Iya, Apexindo ya. Pratama Duta ini mendapatkan berkah juga nih, 1,22 ya. Triliun loh dari Pertamina atau anak usahanya. Bagaimana? Lonjakannya luar biasa dari level-level 90-an di bawah 100, sekarang sudah di level 890, bahkan sempat di 100 tadi. Ini Apex almost time taker dalam 1 tahun nih, Pak. Iya, betul. Iya, jadi kalau kita lihat secara dari segi laporan keuangannya, income-nya mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Oke. Kalau kita lihat dari tahun 2019, dia dapat profit 282 miliar. Oke. Okay. 2020 sudah jadi 627 miliar. Jadi sebenarnya kenaikannya sudah tinggi sekali. Yes. Dan yang saya suka adalah kenaikan kualitasnya. Hmm. Jadi dari kemarin itu yang masih ini ya, kita lihat kalau dari kemarin itu masih 700-an miliar, sekarang ekspektasi sudah 47 triliun. Hmm. Jadi sebenarnya dari segi metrik, dari segi laporan keuangannya itu sebenarnya memang sangat menunjang untuk kenaikan harganya. Hanya saja kenaikan harga sahamnya saat ini sudah tinggi. Okay. Ya tentunya investor juga perlu berhati-hati untuk membeli saham yang memang bisa lagi rally seperti itu. Nah itu dia, bagaimana strateginya bagi yang sudah punya? Mungkin sudah ada yang riding sejak beberapa waktu sebelumnya terkait dengan Apex yang kenaikannya sudah bisa dikatakan ini luar biasa sekali. Bagaimana? Apakah ya, kalau mereka realisasikan saja begitu? Kalau memang sudah punya mungkin pasti boleh pull ya. Karena dia terus mendapat kontrak baru, jadi kemungkinan kedepannya juga masih akan mendapatkan laba yang lebih bagus. Oh, iya. Tapi kalau yang belum beli, ya mungkin harus sensi dulu. Jangan dikejar ya dengan kenaikan yang hari ini masih berlanjut hampir 4, bahkan sempat tadi 7% menyentuh untuk kenaikan dari Apexindo Pratama Duta TBK ini. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu kan banyak sekali saham-saham, berarti bisa dikatakan adalah beberapa saham yang bisa dikatakanlah tidak ramai ditradingkan. Kemudian ada sentimen positif yang langsung bisa mengangkat kinerja dari Apexindo Pratama Duta TBK pun langsung juga mengiringi kenaikan dari sahamnya. Nah, kalau menyikapi fenomena-fenomena seperti ini begitu, apakah pada saat ada berita begitu bahwa akan mendapatkan kontrak dari anak Pertamina misalnya untuk Apex, kita langsung bisa menyasar beli saja atau bagaimana sih kalau melihat ini kan sekarang market lebih banyak drivernya by sentimen, by rumors. Betul. Tetapi kalau kita lihat di saat ini ya Pak, lebih banyak orang yang buy more strong. Jadi ketika beritanya udah keluar, okay, udah dapat kontrak 1,22 triliun di Apex, mungkin malah investor yang beli kemarin dengan drive harganya naik, malah bisa jualan saat ini. Oke. Okay. Ya, jadi menurut saya kalau yang sudah punya mungkin pasti boleh hold, tapi kalau yang belum punya jangan beli dulu. Oh, baik.
Itu dia analisis yang menarik ya, pilihan investasi. Kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel ya, terkait dengan APEX yang sudah naik signifikan. Tadi ada satu emiten update terkait dengan Adikarya yang membidik pasar luar negeri kembali ini, mengerjakan dari proyek komuter lain di Filipina. Bagaimana prospek dan analisisnya hari ini naik 1,56%? Ya, kalau Adikarya menurut kami itu yang concern di sektor kontraktor BUMN itu sebenarnya bukan di penerimaan kontrak ya. Okay. Karena kita sangat confident kalau kontrak-kontrak dari kontraktor BUMN itu akan besar dan consistently besar. Tetapi yang kita ingin tahu adalah bagaimana cash management mereka. Karena kalau kita lihat kan rata-rata debt equity-nya kontraktor cukup besar ya. Okay. Jadi sebenarnya yang kita pengen lihat adalah bagaimana mereka bisa menyikapi hal tersebut, baik dari investasi maupun dari SWF atau penerimaan investasi. Kira-kira itu. Baik, memang kalau kita cermati level-level sekarang di 975 begitu menjadi level terendah ya, kalau kita lihat pergerakannya secara tahun berjalan atau year to date dari Adikarya. Betul, sebenarnya. Betul. Anda melihat dari valuasinya, ini under value, fair value atau bagaimana? Agak, kalau yang Adikarya it's tricky ya. Okay. Karena di tahun lalu Adikarya tepat mengalami penurunan bapak yang tajam. Baik. Jadi yang biasanya Adikarya pasarnya dapat 600-an triliun, tahun lalu tinggal sekitaran 26 miliar. Baik. Tahun lalu jadi tinggal 24 miliar. Jadi itu ya tentunya dengan laba yang mengalami penurunan itu akan menjadi faktor our valuation. Jadi menurut kami saat ini ya quite fair. Baik. Itu dia ya. Update. Jadi rekomendasi yang bisa diberikan untuk Adikarya sendiri bagaimana? Apakah mungkin wait and see ya? Oh, masih wait and see ya pemberatannya. Wait and see, baik, ya. Wait and see untuk Adikarya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Franky. Nanti di segmen berikutnya kita akan coba bahas beberapa saham ya yang Anda rekomendasikan. Tadi sudah disebutkan ada Gudang Garam, Bank BNI dan TSPJ. Kami segera kembali. Kini aplikasi mClears hadir di handphone Anda untuk memudahkan transaksi Anda. Informasi aktivitas clearing dan penjaminan tidak lagi hanya dapat diakses melalui komputer di kantor Anda, melainkan dapat diakses di mana saja dan kapan saja dalam genggaman Anda. Fitur-fitur mClears. Equity clearing dan settlement adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi kewajiban settlement anggota clearing hingga nilai alternate case settlement serta informasi gagal bayar. Risk management adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi trading limit, collateral, MKBD, portofolio harian, discharge anggota clearing dan kombinasi, serta nilai minimum cash collateral. Derivatif adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi trading limit, margin call, dan informasi clearing derivatif. Terkait pinjam-meminjam efek, terdapat fitur mengenai borrowing information dan lendable pool information, serta lending revenue dan borrowing fee. Serta menu lain yang menampilkan informasi mengenai haircut, discharge saham, dan nilai harga penyelesaian harian dan harga penyelesaian final. Selain itu, Anda juga dapat mengakses fitur pengumuman, peraturan, dan informasi layanan KPEI pada aplikasi mClears. Download aplikasi mClears di App Store atau Google Play Store. Lakukan registrasi user Anda dengan menggunakan alamat email berdomain resmi yang sesuai dengan anggota clearing Anda. Setelah registrasi, Anda akan diberikan kode OTP di email Anda untuk verifikasi. Dan aplikasi mClears Anda siap untuk digunakan. Anda dapat mengakses seluruh menu pada aplikasi mClears dengan melakukan aktivasi berlangganan premium yang dapat dilakukan dengan memilih menu Get Premium. Download aplikasinya sekarang, lakukan registrasi, dan dapatkan kemudahan dalam genggaman tangan Anda. Kemudahan informasi KPEI dalam genggaman Anda.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Channel dan program Market Opening. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Frankie Prasetyo. Mas Frankie, di segmen ini kita akan ulas beberapa saham yang Anda rekomendasikan di tengah reboundnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan, meskipun Anda katakan penguatannya terbatas ya untuk indeks. Apa saja? Betul, betul. Kalau dari pilihan kami itu masih value play ya. Jadi emiten gudang garam, BBNI dengan TSPC. Kalau kita ulas satu persatu gudang garam yang hari ini naik 0,53%, tapi nampaknya juga ini tarik menarik ini. Sepertinya ada yang mau realisasikan keuntungan, sementara ada yang baru mau masuk ini. Bagaimana gudang garam? Gudang garam itu menurut kami labanya itu selalu konsisten ya, dalam beberapa kuartal aja lah, 1 triliun. Okay. Tetapi yang menarik adalah revenue-nya naik terus. Jadi dari 5 tahun lalu revenue gudang garam 110 triliun, saat ini sudah 114 triliun. Oke. Okay. Artinya, this is a company with a sticky product. Jadi produknya itu selalu dicari oleh consumer. Betul. Tetapi, memang ya ada regulasi dan sebagainya yang membuat di tahun ini kemungkinan labanya mengalami penurunan yang disebabkan oleh saya tidak bisa ditranslasikan ke customer. Oke. Okay. Nah, jadi, tetapi dari harga sekarang 63.000. Menurut kami udah quite underpriced. Oh, oke. Okay. Ya, harganya dari 100.000 turun ke 30.000 sekarang, Pak. Baik, jadi kalaupun kita mau riding di level-level saat ini 33.000-an masih ada peluang, karena memang kalau year to date-nya sempat menyentuh level 40.000, akankah peluangnya juga bisa kembali ke level tersebut? Kami quite optimis ya. Kalau gudang garam bisa ke 40.000. Oke. Okay. Ya. Baik. Jadi current price boleh kita hajar kanan nih? Belinya bertahap. Oke, cicil beli saja ya. Begitu ya di level-level current price ya. Baik. Ya. Itu dia untuk gudang garam. Dengan peluang terdekat ke level berapa ini kira-kira untuk gudang garam? 36.000 ya peluangnya. Baik. Ya. Itu dia untuk gudang garam. Selanjutnya dari sektor perbankan yang juga Anda masih jagokan, Bank BNI, bagaimana? Iya. Kalau BNI itu kita lihat asset bank score dengan price to book yang paling rendah. Jadi kalau kita lihat aset dari perbankan itu kan ya tidak sebagai most liquid, paling liquid, dan maka diukur berdasarkan price to book value. Yes. Nah, price to book value-nya BNI 0,8 kali. Sedangkan on average itu BNI itu sekitar 1,6 kali. Oke. Jadi sebenarnya kita lihat di setiap tahun book value-nya BNI itu atau nilai kita setiap BNI itu selalu naik, tetapi harganya malah merasakan kenaikan dari performa tersebut. Oh. Jadi apalagi saat ini dengan sentimen pandemi, mereka menaikkan provisi dan lain sebagainya yang menyebabkan labanya mengalami turunan. Baik. Tetapi kalau kita lihat dari di kuartal pertama sudah mulai sudah mulai membaik. Yes. Dibandingkan dengan kuartal-kuartal tahun lalu, jadi kita masih lihat BNI as very good and proper option. Oke, lantas bagaimana untuk investor lokal yang sudah memiliki portofolio Bank BNI? Sementara kan kita tahu asing juga lagi banyak melepas nih saham-saham seperti Bank BNI. Justru menurut saya asing melepas karena risk off. Bukan karena Indonesia jelek, tapi karena mereka membutuhkan data untuk menyelamatkan portofolio mereka sendiri. Okay. Jadi maka mereka keluar dari emerging market, bukan karena emerging market jelek. Nah, justru di saat seperti ini adalah saat yang cocok untuk investor membeli saham-saham yang seperti ini. Okay. Tentunya ini bukan untuk not in a short term ya, bukan untuk yang sangat short term. Tetapi kalau misalnya investor yang pandang yang lebih panjang, saya kira saham-saham seperti ini adalah saham yang terjadikan pilihan. Oke, okay. Current price boleh masuk di Bank BNI hari ini yang sedang turun? Boleh. Boleh. Baik. Hanya saja secara bertahap juga rata-rata memang cicil beli ya. Dengan peluang rebound, nanti potensial upside yang tersedia di level berapa untuk short term misalnya? Untuk short term itu 5.800. Di 5.000? 5.800 ya, untuk peluang dari kenaikan Bank BNI. Jadi masih oke nih kalau kita lihat cuan yang bisa didapatkan dari Bank BNI. Terakhir ada TSPC, Temposcan Pacific, yang hari ini bergerak stagnan. Kalau kita cermati pergerakannya year to date justru fluktuasinya cukup kencang ini. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau PC ini adalah emiten yang diuntungkan oleh adanya ini.
Okay. Bank mati. Ini adalah pelapor yang ditarik oleh consumer pada saat ini. Apalagi banyak pandemi, permintaan akan hand sanitizer, permintaan akan masker, dan akan sabun dan lain-lain. Produk-produk kesehatan juga akan meningkat. Bisa kita lihat di tahun 2020, baik, laba SPT yang biasanya dalam 3 tahun terakhir akan di 500 miliar. Okay. Dalam di tahun 2020 naik 50% dari 100 miliar. Oke. Okay. Baik, jadi rekomendasinya samakah kita cicil beli saja, kemudian beli. Bagaimana dengan current price, masih boleh berarti? Masih boleh. Oke, okay. Lantas cicil beli current price, potensial upside ke berapa? Potensial upside, ini bisa ke untuk jangka yang lebih panjang bisa ke 1.800, 1.600 sampai 1.800. 1.600, 1.800 tapi lebih kepada medium to long ya? Kalau kita masuk ke tempo scan. Baik, itu dia. Gudang Garam, Bank BNI, kemudian TSPC dengan rata-rata kita harus membelinya secara perlahan-lahan, begitu dalam artian cicil beli ya. Kemudian TSPC untuk investasi jangka menengah panjang. Gudang Garam, BBNI, short term tradingnya masih oke. Okay, kalau kita lihat dari potensial upside yang bisa dicapai. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX Channel. Mas Franky, terima kasih banyak atas informasi, data, dan juga analisisnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Franky Prasetyo dari MNC Sekuritas Medan, dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Kini aplikasi mClears hadir di handphone Anda untuk memudahkan transaksi Anda. Informasi aktivitas clearing dan penjaminan tidak lagi hanya dapat diakses melalui komputer di kantor Anda, melainkan dapat diakses di mana saja dan kapan saja dalam genggaman Anda. Fitur-fitur mClears, Equity Clearing dan Settlement adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi kewajiban settlement anggota clearing hingga nilai alternate case settlement serta informasi gagal bayar. Risk Management adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi trading limit, collateral, MKBD, portofolio harian, discharge anggota clearing dan kombinasi, serta nilai minimum cash collateral. Derivatif adalah fitur di mana Anda dapat melihat posisi trading limit, margin call, dan informasi clearing derivatif. Terkait pinjam-meminjam efek, terdapat fitur mengenai borrowing information dan lendable pool information, serta lending revenue dan borrowing fee. Serta menu lain yang menampilkan informasi mengenai haircut, discharge saham, dan nilai harga penyelesaian harian dan harga penyelesaian final. Selain itu, Anda juga dapat mengakses fitur pengumuman, peraturan, dan informasi layanan KPEI pada aplikasi mClears. Download aplikasi mClears di App Store atau Google Play Store. Lakukan registrasi user Anda dengan menggunakan alamat email berdomain resmi yang sesuai dengan anggota clearing Anda. Setelah registrasi, Anda akan diberikan kode OTP di email Anda untuk verifikasi, dan aplikasi mClears Anda siap untuk digunakan. Anda dapat mengakses seluruh menu pada aplikasi mClears dengan melakukan aktivasi berlangganan premium yang dapat dilakukan dengan memilih menu Get Premium. Download aplikasinya sekarang, lakukan registrasi, dan dapatkan kemudahan dalam genggaman tangan Anda. Kemudahan informasi KPEI dalam genggaman Anda. Usai melakukan merger, Gojek dan Tokopedia siap melakukan ekspansi dengan menggunakan armada kendaraan listrik. Entitas hasil merger GoTo berencana untuk membeli produk kendaraan listrik milik PT Wika Industri Manufaktur dan juga motor listrik Gesit. Rencana GoTo membeli sejumlah kendaraan listrik untuk mengganti armada yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil, disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menyebutkan grup GoTo yang menaungi Gojek dan Tokopedia sudah melirik motor listrik buatan dalam negeri, yaitu Gesit.
Sebab GESITS telah memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tinggi, sehingga akan memberikan efek ganda mulai dari mengurangi emisi gas karbon dengan adanya jutaan pengemudi motor Gojek hingga meningkatkan pertumbuhan industri motor listrik di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Perindustrian mendukung rencana GOTO tersebut. Meski demikian, Agus hingga saat ini masih belum bisa memastikan kapan target penggunaan motor listrik secara komersial dapat dilakukan. Hingga kini, pihak produsen GESITS dan GOTO masih melakukan negosiasi bisnis. Nah, mereka akan memulai program motor listrik untuk pengemudi-pengemudinya. Nah, tentu kami sangat menyambut dengan baik. Kami meminta kepada mereka memberi perhatian agar motor-motor listrik yang memang sudah diproduksi di Indonesia, yang TKDN-nya sudah tinggi, itu yang dipakai atau yang dibeli oleh GoTo atau oleh Tokopedia. Nah, komitmen itu sudah kami dapat ya, berdasarkan dari informasi yang kemarin saya dapat salah satu yang mereka yang sudah mereka lirik yaitu GESIT. Ya, GESIT itu kan motor listrik yang TKDN-nya sudah sangat tinggi. Sebelumnya, usai melakukan merger, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menerima kunjungan kedua founder GOTO, yakni dari Gojek dan Tokopedia. Dalam pertemuan tersebut, Agus meminta GOTO melibatkan para industri kecil dan menengah agar para IKM dapat masuk ke pasar e-commerce, termasuk membantu para IKM khususnya sektor kuliner. Dari Yogyakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, demikian market opening untuk edisi hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Ya, semoga pembahasan tadi bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk investasi Anda. Tetap saksikan IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berdasarkan hasil referendum per 7 Maret 2021, mayoritas masyarakat Swiss menyetujui perjanjian dagang Indonesia. BNI dengan dukungan Kementerian Pertanian meluncurkan program Millennial Smart Farming. Warga Amerika yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh dapat kembali beraktivitas seperti keadaan normal. Paling hati ini yang menurut saya menjadi sentimen negatif buat di pasar komoditas. Karena pemerintah akan menekan harga komoditas.